إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan kamu mati dalam keadaan Islam, yakni dalam keadaan tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin yang dihormati dan dikasihi sekalian, apa yang berlaku di dalam negara kita? Tidak cukup dengan berita yang menggegarkan Gunung Kinabalu, gempa bumi yang pada asalnya bukan sesuatu yang ditakuti di dalam negara ini, kerana pakar geologi, pakar kaji bumi seringkali mengatakan bahawa negara ini, khususnya semenanjung tanah Melayu, adalah berada di luar dari lingkaran api Pasifik. Tetapi setelah berlaku beberapa gegaran yang bukan sahaja berlaku kepada Gunung Kinabalu yang dianggap suci oleh sebahagian daripada kaum pribumi di negeri Sabah, kita dapati bahawa gempa bumi juga seringkali melanda semenanjung tanah Melayu di tempat-tempat yang sebelum ini tidak pernah didengar berita mengenainya. Kita melihat bagaimana ungkapan-ungkapan yang keluar daripada pakar kaji bumi ataupun pakar-pakar yang terlibat dalam bidang yang berkaitan mulai memberikan amaran kepada kita semua tentang pelbagai gempa yang boleh berlaku, yang boleh melanda kepada negara ini. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, selain daripada negara kita digemparkan dengan berita seperti ini yang menunjukkan kepada kita bahawa kita hanyalah seorang manusia, makhluk yang tertakluk kepada kekuasaan Allah Azza wa Jalla, kita dapati bahawa negara kita digemparkan dengan satu lagi berita, bagaimana seorang wanita yang berbangsa Cina yang bukan beragama Islam telah dikenakan dengan satu tindakan untuk memakai kain sarung kerana pakaiannya terlalu singkat di atas lutut, yang dianggap sebagai pakaian yang tidak sopan di sebuah jabatan kerajaan. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, peristiwa yang menggemparkan negara kita ini mengundang pelbagai reaksi di kalangan masyarakat. Ada di kalangan masyarakat yang menyokong tindakan Menteri Pengangkutan yang mengancam untuk mengambil tindakan, termasuklah sebagaimana biasa pengawal keselamatan dikambing hitamkan, dianggap sebagai scapegoat yang paling sesuai untuk melepaskan pegawai-pegawai yang lain.
negara kita menjadi suatu negara yang lazim beritanya ialah mencari siapakah yang boleh dijadikan sebagai kambing hitam. Manakala ada sebahagian daripada masyarakat menganggap bahawa dress code ataupun etika berpakaian sewaktu berurusan di jabatan-jabatan kerajaan ataupun di tempat-tempat yang tertentu adalah perkara yang sesuai dan seharusnya dipertahankan untuk diamalkan di dalam negara kita ini. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, marilah kita melihat apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla berkenaan dengan pakaian. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam suratul A'raf ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dhalika khair dhalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Maksudnya, wahai bani Adam, sesungguhnya kami telah turunkan kepada kamu pakaian untuk menutup aurat kamu dan pakaian yang indah sebagai perhiasan bagi kamu, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan mereka selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, ayat ini menunjukkan kepada kita bahawa salah satu daripada ajaran Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita semua, khususnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, ialah hendaklah berpakaian dengan pakaian yang diajarkan oleh agama. Hendaklah ia menjadi amalan kelaziman di kalangan kita sebagai orang yang beriman dan mendakwa sebagai beragama Islam dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, walaupun ayat ini mengatakan bahawa pakaian itu kegunaannya untuk menutup aurat kita, tetapi Allah Ta'ala menyatakan bahawa pakaian takwa itu, walibasut takwa dhalika khair, pakaian takwa itu adalah yang lebih baik. Persoalannya, kenapakah Allah Azza wa Jalla menggunakan perkataan walibasut takwa dhalika khair? Imam Asy-Syaukani di dalam tafsirnya, beliau mengatakan bahawa pakaian takwa bermakna pakaian wara', pakaian wara' menjauhkan manusia daripada maksiat kepada Allah Ta'ala. Pakaian takwa bermaksud ialah sifat wara' itu sendiri. Apakah sifat wara'? Wara' ialah kita meninggalkan apa-apa amalan yang boleh menyebabkan kesengsaraan kehidupan kita di negeri hari akhirat. Dan wara' ialah satu sifat apabila kita mengamalkannya, kita meninggalkan semua perkara yang haram dan semua perkara yang meragukan. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, Imam Asy-Syaukani mengatakan bahawa wara' ialah mempunyai perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah sebaik-baik pakaian. Kenapakah wara' dan takwa itu lebih baik? Jawapannya, kerana semata-mata memakai pakaian yang menutup aurat, semata-mata memakai pakaian yang sopan, tetapi jikalau tidak ada takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak memadai. Berapa banyak di dalam YouTube rakaman-rakaman video yang menunjukkan wanita-wanita yang memakai pakaian yang menutup aurat, yang memakai tudung, memakai baju kurung yang lazimnya dianggap sebagai sopan dalam masyarakat Melayu, dalam negara kita, tetapi mereka merompak, mereka melakukan peras ugut, mengambil, mencuri
handphone dan sebagainya dari kedai-kedai bukan Islam dan lain-lain yang sangat memalukan orang-orang Islam. Berapa banyak rakaman video yang diuploadkan dalam YouTube, kita boleh menyaksikan orang-orang yang memakai pakaian yang menutup aurat tetapi mengambil kesempatan daripada pakaian yang mereka pakai untuk melakukan sesuatu jenayah yang sama sekali tidak ada kaitan dengan pakaian takwa. Maka pakaian takwalah, saudara-saudara kaum muslimin sekalian, yang akan menjamin akhlak dan pribadi kita dalam rangka kita menutup aurat. Pada masa yang sama, yang lebih penting daripada itu ialah kita tidak akan melakukan apa-apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, oleh itu sewajarnya bagi negara Malaysia sebagai sebuah negara sebagaimana yang disebut dalam artikel 3 Perlembagaan Negara yang menyatakan Islam is the religion of the federation, Islam adalah agama negara, menjadikan pakaian sopan, menjadikan pakaian yang menutup aurat, menjadikan pakaian yang melambangkan takwa sebagai pakaian yang perlu dipakai oleh rakyat di dalam negara ini. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, itu yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran dan dihuraikan oleh Imam Asy-Syaukani. Apa pula komen atau ulasan daripada pakar-pakar dari negara barat yang mengkaji berkenaan dengan kod etika berpakaian? Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, sekarang mari kita melihat bagaimana kajian yang dibuat di barat, di negara barat yang negara mereka majoritinya beragama Kristian, majoriti mereka sebahagiannya tidak beragama Kristian tetapi free thinker. Walaupun mereka free thinker ataupun mereka beragama Kristian, tetapi poin yang paling penting, mereka bukan beragama Islam. Apa ulasan daripada golongan ini terhadap kod etika berpakaian? Dalam satu kajian berkenaan dengan kod etika berpakaian bagi para pelajar sekolah yang tidak diwajibkan memakai uniform sekolah, tidak diwajibkan memakai uniform sekolah tetapi diwajibkan mematuhi kod etika berpakaian di sekolah. Tidak mengapa jikalau kamu tidak mahu memakai uniform sekolah tetapi kamu perlu patuh kepada kod etika berpakaian di sekolah. Maka kajian ini dibuat di negara-negara barat berkenaan oleh para researchers, para pengkaji barat yang bukan beragama Islam. Mereka mengatakan bahawa terdapat 5 poin penting kenapa perlu ada kod etika di pusat-pusat pengajian tinggi, di tempat-tempat pembelajaran, di pusat pengajian akademik. Poin yang pertama, mereka mengatakan bahawa daripada kajian ini, finding yang mereka perolehi, dapatan yang diperolehi daripada kajian mereka, mereka mendapati bahawa dress code emphasizes academics and promotes good behavior. Mereka mengatakan bahawa apabila para pelajar di institusi pengajian tinggi, di pusat-pusat pengajian akademik dan sebagainya mematuhi kod etika berpakaian, maka mereka menjadi para pelajar yang lebih menitik beratkan bidang akademik dan akan mempromosikan akhlak-akhlak yang baik. Siapa yang mengatakan ini? Ini bukan disebut oleh Al-Quran sahaja, bukan sahaja diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kajian barat yang bukan beragama Islam dan bukan mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dapati selari dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Maka apakah lagi alasan kita untuk menidakkan bahawa pentingnya ada kod etika berpakaian? Yang kedua, daripada finding yang mereka perolehi, mereka mengatakan bahawa dress code is proven to increase student achievement by encouraging students to concentrate more on their studies and less on their wardrobe, save money,
Mereka mengatakan bahawa bukan sahaja menjimatkan wang daripada membelanjakan terhadap expensive trends and fashions, daripada membiarkan memberi kebenaran kepada para pelajar menghabiskan wang yang banyak untuk mengikuti trend-trend yang mahal ataupun fashion-fashion yang mahal. Tapi mereka mengatakan bahawa daripada kajian yang dibuat ini membuktikan bahawa pencapaian akademik para pelajar yang berdisiplin mematuhi kod etika berpakaian terbukti meningkatkan prestasi pencapaian akademik mereka dan lebih menggalakkan para pelajar untuk menumpukan kepada pengajian mereka daripada menghabiskan masa di depan meja-meja solat dan sebagainya. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, kita tidak perlu pergi lebih jauh. Kita lihatlah anak-anak kita, di antara anak kita yang lebih fokus kepada pengajian, tidak menghiraukan trend-trend yang mahal, tidak menghiraukan fashion berpakaian yang terkini, berbanding dengan anak-anak kita yang sibuk menelek wajahnya di hadapan cermin berjam-jam lamanya, yang sibuk membelek tubuh badan mereka di hadapan cermin, di hadapan meja solat dan sebagainya. Bagaimana pencapaian akademik mereka? Bagaimana akhlak dan peribadi mereka? Kajian ini menunjukkan kepada kita bahawa para pelajar di barat yang kurang menghabiskan masa di meja solat, yang lebih menumpukan perhatian kepada pencapaian akademik, adalah terdiri daripada para pelajar yang berpakaian dengan cara mematuhi kod etika yang ditetapkan oleh pihak berkuasa di tempat mereka belajar. Poin yang ketiga, saudara-saudara kaum muslimin sekalian, apakah benefit, apakah faedah daripada mempunyai etika berpakaian ini? Kajian ini mengatakan reduce social conflict and peer pressure that may be associated with appearance. Dia mengatakan bahawa konflik sosial, krisis sosial, masalah yang berada dalam masyarakat dapat dikurangkan, dan perbalahan, krisis di kalangan rakan-rakan sebaya yang dikaitkan dengan penampilan juga dapat diminimalkan. Yang keempat, hasil kajian ini menunjukkan kepada kita bahawa cara berpakaian mempengaruhi behavior, tingkah laku yang ganas ada kaitan dengan cara berpakaian. Orang yang berpakaian dengan pakaian tertentu mempunyai kecenderungan untuk menunjukkan tingkah laku yang tertentu. Orang yang memakai baju dengan sengaja membuka beberapa butang di atas bajunya sama ada ingin menunjukkan sebahagian daripada payudaranya bagi kaum wanita ataupun bagi kaum lelaki, dengan sengaja untuk menunjukkan bulu dadanya, mereka mempunyai kecenderungan untuk menunjukkan sikap-sikap yang tertentu dalam masyarakat. Maka kajian barat ini menunjukkan kepada kita cara untuk menangani tingkah laku yang tidak sesuai dalam masyarakat, yang boleh mengganggu masyarakat. Caranya ialah dengan memberikan kawalan kepada cara berpakaian di dalam individu-individu dalam masyarakat berkenaan. Dan yang kelima, saudara-saudara kaum muslimin sekalian, kajian barat ini menunjukkan kepada kita, walaupun kita mengenakan undang-undang, kita mengenakan peraturan, tetapi ia tidak mengongkong freedom of choice and freedom of expression. Walaupun kita mengenakan peraturan, tapi kamu masih boleh memilih untuk memakai pakaian yang kamu suka, asalkan ianya sesuai dengan etika berpakaian yang ditetapkan oleh jabatan-jabatan kerajaan yang berkenaan. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, maka saya pada hari ini ingin menyeru kepada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia, kepada pegawai-pegawai yang terlibat, pertahankan undang-undang itu, pertahankan peraturan itu,
bukan sahaja kerana ianya selari dengan agama Islam yang menjadi agama negara ini sebagaimana yang termaktub mengikut artikel 3 Perlembagaan Negara, tetapi ianya selari dengan kajian barat, kajian moden, demi untuk melahirkan masyarakat yang lebih maju ke hadapan dari segi akademik, akhlak dan peribadi. Kita tidak memerlukan rakyat yang dengan sewenang-wenangnya ingin memakai apa sahaja untuk pergi berurusan dengan jabatan kerajaan. Caranya, saudara-saudara kaum muslimin sekalian, hendaklah diperketatkan undang-undang. Mana-mana menteri yang tidak menyebelahi kepada peraturan ini, menteri itulah yang sepatutnya digantikan dengan menteri yang lebih bijak cara berfikirnya. Hendaklah kita mempunyai pemimpin yang sepatutnya menyokong kepada kebaikan masyarakat dan bukannya memburukkan masyarakat. Jikalau barat sendiri boleh menunjukkan kepada kita kajian mereka yang selari dengan agama Islam, maka apakah alasan yang boleh diberikan oleh menteri yang tidak bersetuju dengan etika seperti ini? Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, maka inilah waktu yang sesuai rakyat menunjukkan kuasa rakyat berasaskan kepada demokrasi. Pemimpin yang tidak boleh bersetuju dengan suara demokrasi hendaklah meletakkan jawatan, atau mereka hendaklah akur kepada mana-mana kehendak daripada masyarakat yang inginkan kebaikan kepada negara, yang inginkan kebaikan kepada para pelajar sekolah, yang inginkan kebaikan kepada rakyat jelata, supaya lahirnya masyarakat bertamadun, civilized nation dan sebagainya, pelbagai istilah yang menunjukkan masyarakat yang bertamadun, masyarakat yang mempunyai ilmu yang tinggi dan masyarakat yang bebas daripada krisis moral yang sangat menakutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh dan berpesan-pesan dengan kebenaran dan saling nasihat menasihati dengan kebenaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي التوب لا إله إلا هو إليه المصير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وهي هم الله
Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berpesan kepada saudara-saudara sekalian dan juga kepada diri saya sendiri supaya bertakwa kepada Allah dan mentaatinya. Sesungguhnya sebaik-baik bekalan untuk hari akhirat ialah bekalan takwa. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, Umar Al-Khattab pernah mengingatkan kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pada hari ini, marilah kita sama-sama menilai kembali amalan-amalan kita sebelum ini. Apakah sudah cukup? Apakah sudah memadai untuk kita bawanya menghadap Allah Subhanahu wa taala? Kerana kita semua tidak akan selamat daripada proses kematian yang merupakan permulaan kepada alam barzakh, dan alam barzakh itu adalah permulaan kepada alam akhirat. Maka tidak ada cara yang lain melainkan kita menjadikan junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan kita. Sebagaimana firman Allah taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat contoh teladan yang baik bagi kamu, iaitu bagi golongan yang mengharapkan keredaan Allah dan ganjaran pahala di hari akhirat, dan dia banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, maka ada antara apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam tazkirah yang saya sebut sebelum daripada solat Jumaat sebentar tadi, dengan kedatangan bulan Ramadan, jangan kita jadikan bulan Ramadan sebagai bulan untuk berehat, tapi jadikan bulan Ramadan sebagai bulan untuk berjihad. Lipat gandakan segala amalan kita, lipat gandakan segala jihad yang mampu kita lakukan tanpa mengira apa-apa istilah. Ada orang menggunakan istilah jihad ekonomi, ada orang menggunakan istilah jihad ilmu, ada orang menggunakan istilah jihad peperangan dan sebagainya. Apa sahaja istilah, apa sahaja jenis dan kategori jihad, lipat gandakanlah di dalam bulan Ramadan ini. Dan pada waktu malam kita berehat dengan cara berqiyamul lail, mendirikan malam, berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla dengan membaca ayat-ayatnya yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah juga kita pada hari ini memperbanyakkan salawat dan salam pada hari Jumaat ini, Sayyidul Ayyam, penghulu kepada segala hari. Dan di antara apa yang disebut tentang salawat ini, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat dan mengucapkan salam ke atas nabi. Oleh itu wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah dan ucapkanlah salam ke atas nabi dengan sebenar-benar ucapan salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa ansurna ala aduwika wa aduwina rabbana ighfir lana wal ikhwana alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وأن تشمل بعنايتك وتوفيقك مولانا الملك المعتصم بالله محب الدين السلطان الحج عبد الحليم معظم الشاه ابن المرحوم السلطان بدل الشاه اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والنفاق والمنافقين والظلم والظالمين والكفر والكافرين اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في مصر اللهم انصر المجاهدين في سوريا اللهم انصر المجاهدين في كشمير اللهم انصر المجاهدين في بورما اللهم انصر المجاهدين في فطان وفي كل بلاد المسلمين وفي كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر